الحكمة التاسع عشر بعد المئة قال الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب الصلاة تنين صلاة صلاة سيكتبون أبا صلاة سيسبورنا Sholat itu orang yang sehadir. Sholat itu orang yang sesempurna syarat-syarat terukun-rukunna. Tata kerama-tata kerama. Tadi sholat sekhusu. Tuhratun panika tertika sucian. Ay mutahhira. Sema suci. Lilkulubi ekandik banyak-banyak ate. Min adnasid dunub dari banyak-banyak terkotora dosa wastiftahun menyepre amuka libabil huyub ekadi lah bengah banyak-banyak perkara seroib perkara-perkara rahasia perkara-perkara saya tak ada Kak Dinto jelas Dabu Kak Dinto Epojud dari Dabu Najunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna salata Tanha anil fahsyai wal munkar Dabu Najunan Allah Ongkuan Salat jariya Bisa nyegah dari kemungkaran dan kecubaan. Datang dari katanya mana sholat kulaban panjenengan. Mana bi kulaban panjenengan. Lestarina sholat anarek dak kekhusyuan. Anarek dak ketenangan. Anarek dak kenyamanan jauh dari kemaksiatan. Karena ulama ajabu saya maksud sholat dengan Eka Dinto. As-salatul kamilah salat sesampurna salat sesukup syarat mendukun salat sesuai tata kerama tormator dan kajuran Allah di antara tata kerama ikan itu jubil saki wal adab al-mustamila al-khushu wal-khudu lil-azizil wahab sekhushu sehadir ateh anarek dan kajawih kemungkaran kecubaan Dan itu juga sesuai kalaban penapas Ada buah keajunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Innama mathalus sholah Kamathali nahrin Perumpama nafas janjriya Pada ben sungai Sungai yang anak Pak Azbin Sungai sejening Sungai se Bisa meelang dari kekapalkaan Ya murru di babi ahadikum Sungai kedak lebat Nang elah dengan tibi'in kapi Yaktaimu fihi kulla yawmin Khamsa marrah Lebat nang elah dan labang Kak dintu sa'ala sa'ala lam ni Kesampe lemakan Atarawna dhalika yubki min daranihi syai'an Apa mun bada lap celot Mun bada buabu Mun bada terkotoran Ki itina akinya tak kaya Maka yang kucak ki As-salatu tuhratun dilqulub min adnas dunub orang yang salat sekhusyuk sehadir adana sekhudu kadu tema elan dak ka penyakit-penyakit sebadan yang iya nikah epon tud dari hadis kusta kanjeng Nabi Muhammad serta cukup epon tud dari tabun ajuran Allah artinya kula ben panjenengan asyukur dak ajuran Allah subhanahu wa taala pun asalat lemak betul Tapi terkadang kuluban panjenengan nyadar bahwa sholat kuluban panjenengan ongkuna bad. Padahal abali boleh beliau mahal-mahal maka ingat. Ingat seika penting dari sholat ta'ajunan. Dibuna beliau bani wujudus sholat. Tapi iqamatus sholat. Bani kor sholat badah. Tapi sholat ni sebetul-betul elaksanaan. Hakikat. Odik kak itu standar odik manusia ni ke as-salah. Standar odik manusia ke as-salah.
Reng sepo kak dito sampun badan santri ambu saya pakai ngak situng saya pertama di antara sejak kepentingan saling beliau sake a lesua ruweta sibu enga apa apa cek sampai tina aku solat ulangko solat saya ketiga pun saya ketamilu fiha asyuru wa yaktamilu fiha al-arkan wa yujadu fiha al-adab al-mustamila ala al-khusyu wal-khudu lil-azizil wahhab kadito pelajaran tak kekulaman panjenengan beliau mulai ribarik akan ada masalah suluk beliau mulai ribarik akan ada masalah al-usul ilallah beliau akan tidak remah kulaman panjenengan ke aku tetapi muridun ilallah tapi ada orang dapat dak ke suluk ada orang dapat dak ke murid tanpa membecek atek tanpa perang bernafsu tanpa menggantang dak ke solat dan berengak ketika wastiftahun libabil huyub ben aningka amukka dak kalabang al huyub perkara-perkara setak jelas setak beda seraib kika dito asrar rahasia-rahasia saya sempat lagi salam ajuran Allah saya tak buka kulaban panjangan mana Nabi tak buka mana Nabi kulaban panjangan jauh dan masyiat abadnya ala kota'at kulaban sabiat mangki situng hadis salam ba'i maus dalam kata priyadus salihin tabun ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terjadi kisah jika ditakan lambat situng pagi Abu Bakar tak pangki kalau situng sahabatnya mana hamdalah mereka ditak Allah berkata Nabi Abu Bakar, "Kaifa asbahta ya Hamdalah? Darma kulaku setia ban Hamdalah. Nafaqo Hamdalah ya Abu Bakar. Ko betar munafik saya ko cak Hamdalah di Abu Bakar. Darma mi pa ko cak munafik. Bisa munafik di zaman para sahabat itu para kerja raja. Apa dia ban Hamdalah? Dan kula mun polong ban Rasulullah. Dan kula mun semak ban Rasulullah. Dan kula mun ngidingal kenapa saya dan buat Rasulullah. Saya keingin akhirat. Saya kena isamat ya. Saya kena itapan kena ada kehajuran Allah. Amal apa saya kata terima bi Allah. Asdak remang kau pakai kehajuran Allah. Anda pak ke rumah. Apolong ben keluarga lopah. Apolong ben bini lopah. Apolong ben tak ke anak lopah. Bahkan lekan benda nak ibasar saya kena itu hasil malam. Setina Abu Bakar tak kerja. Kat itu sifat manusia ketika itu. Iya aku tak kok kia. Ayo makan tar ke Rasulullah. Dapat ada kehajuran Rasulullah. Yang meriksaan yang salam Rasulullah. Kaifa asbahtumah. Dan rumah kulaku setia ba'an. Rasulullah. Meriksaan Abu Bakar. Bersedina Alhamdulillah. Tentang pernah jawab. Perbantaku. Sekiranya setelah ngolok salah. Tapi sedina Alhamdulillah. Kaitu langsung ada budak Rasulullah. Nafaku Alhamdulillah ya Rasulullah. Wa ma'adhaka ya Alhamdulillah. Rasulullah. Dan kulama Nabi. Aku lang menajunan. Menabi semada ajunan. Menabi merangah kita budak-budak ajunan. Apa dah Rasulullah bel saatan saatan balik ke titik ke titik menbuatkan melulu ingat sekepatia sedek remak akhirat ingat ada kanyang Allah akan tiba apa long bersikup lalu maka berjeri bakal salami bi malaikat walau kuntum ala sarir maka berendung tedungan atas kasur dek remak maksudnya jen orang kak jutuh jen mesemak jen mesemak jen semak nikah awaris aki yuf tahulahul huyub buka aki rahasia-rahasia saran ajunan Allah paring aki ilham-ilham kebendelan saran ajunan Allah diantara kunci nga oleh kak dito as-salatul kamilah salat saya sempurna akati saya ikhlas aki